Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel San Kim Home Garden. Ya, kalian tahu ini apa? Jenis pilo apa guys? Ya, ini jenis Philodendron Gloriosum guys. Ini kemarin ya aku pernah beli pas lagi harganya standar, stabil ya guys. Sekarang lumayan sih harganya mahal, hitungan daun guys jualnya. Jadi ini aku kepingin cutting Gloriosum ini. Memperbanyak ya guys ya, memperbanyak Philodendron Gloriosum guys. Ya, ini Gloriosum daunnya sangat bagus, keras ya, tebal daunnya. Dan batang daunnya lumayan tegak, lurus. Ya, kokoh guys. Jadi teman-teman yang penasaran, makanya itu saksikan video sampai habis, jangan di skip ya guys. Untuk itu jangan lupa kalian like, subscribe, komen, hidupkan tanda loncengnya, dan jangan lupa kalian share ke media sosial yang kalian punya. Oke guys, kita lanjut videonya. Oke, ini Philodendron Gloriosumnya guys ya, terlihat dari depannya begini. Dan ini ya batangnya, memang dia batangnya bukan tegak guys. Jadi batangnya itu kayak merambat gitu loh guys. Ya seperti itu. Jadi kita keluarkan dulu nih lumutnya ya, biar nanti kita akan gampang memotong atau meng-cutting batangnya guys. Ya seperti itu, kita ini keluarin dulu lumut mossnya itu ya. Nah, sudah kita keluarin lumut mossnya itu guys. Nah, seperti inilah batangnya. Ya, kayak merambat gitu. Nah, seperti ini guys. Ya, kita lanjut langsung tanpa basa-basi, kita potong ya. Tapi perlahan-lahan. Ya, seperti itu motongnya guys. Ya, kita lihat itu ada mata tunasnya, jangan sampai kena guys. Kalau kena nanti tidak akan tumbuh ya, seperti itu guys. Nah, hati-hati, harus pelan-pelan biar mata tunasnya tidak kena. Jangan lupa juga ya, bagi yang muslim ya, kalau misalnya kita melakukan sesuatu ya, diawali dengan baca bismillah guys ya. Jangan lupa, biar urusan kita makin lancar dan tidak ada hambatan guys. Oke, yang tadi sudah selesai guys, kita dapat satu ya. Kemudian ini aku potong lagi, dan aku potongnya ini satu-satu daun guys. Asalkan tunasnya ada, akarnya ada, pasti dia akan hidup walaupun satu daun guys. Itu satu daun itu sebagai daun pancing namanya. Ya guys, namanya daun pancing. Oh iya, aku lupa guys, jadi kalian motongnya itu nggak sembarang potong juga. Misalnya pisau yang kalian punya itu ya tajam, runcing ujungnya itu. Jadi kalian tusuk dulu, kemudian kita sayat, baru kalian potong. Biar aman aja guys, biar nanti nggak kena ke batang-batang lainnya gitu guys. Ya, kemudian ini yang ketiga kayaknya guys ya. Yang ketiga ya. Ya, kita lakukannya seperti itu juga guys ya. Ditusuk dulu baru dipotong. Nah, seperti itu. Ya, jelas guys. Karena yang ini terakhir kan guys kita potongnya, berarti kita dapat akarnya yang paling banyak ini. Ya, seperti itu, akarnya banyak ya dapat guys. Nah, akhirnya keluar juga guys. Nah, seperti ini ya, akarnya itu tidak terlalu besar guys. Nah, yang ini aku sisakan satu di pot ya guys. Ini sebagai indukan kita, supaya nanti kita mendapatkan bibit-bibit yang banyak lagi guys dari sini. Kemudian kita lap ya, jangan lupa kita lap, supaya getahnya hilang guys.
Setelah kita lap ya kan guys, udah hilang tuh getah. Kemudian kita oles atau kita tutup ini dengan boleh fungisida atau betadine ya guys. Di sini aku gunakan betadine supaya praktis aja guys. Kemudian kita lakukan seterusnya ya, yang tadi kita potong itu dilap semuanya biar getahnya hilang guys. Dan bekas-bekas potongan ini guys, jangan lupa kalian oleskan itu fungisida atau betadine ya, supaya terhindar dari bakteri-bakteri jamur ya guys, yang ada di lukanya itu. Nah, seperti ini guys, kita sudah selesai ya. Kita beri tadi betadine guys ya. Nah, seperti ini kita tunggu sampai kering. Lalu kalau misalnya udah kering kan guys, barulah kita tanam ya. Jadi karena ini belum kering, makanya kita tunggu dulu. Dan sekalian kita menunggu guys, kita nikmati dulu daunnya ya. Motifnya sangat cantik. Kemudian kita siapkan media tanam mos guys ya. Ini mos ini sangat bagus guys untuk perakaran ya. Kemudian kita siapkan gelas plastik ya yang bening, supaya kita tahu perkembangan pada akarnya, apakah akarnya itu tumbuh atau tidak. Makanya itu aku pakai gelas plastik yang bening, biar gampang aja guys kita amatinnya. Kalau kita pakai pot hitam kan agak susah tuh kita amatinnya gitu guys. Lanjut, kemudian kita isi media tanam mosnya di dalam gelas yang kita siapkan tadi guys. Lalu kita timbun guys dengan mosnya, tapi kita pelan-pelan isinya biar akarnya tidak terganggu guys, biar akarnya nggak lepas gitu guys. Nah seperti itu ya, kita tekan-tekan tapi tidak terlalu kuat gitu. Lalu kita tambah sampai padat ya. Dan seterusnya kita lakukan seperti itu guys. Nah, alhamdulillah sudah selesai kita mengcutting dan menanamnya guys. Kemudian yang terakhir seperti biasanya guys, kita siram
menggunakan vitamin B1. Di sini aku gunakan air biasa, air sumur guys, lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya tidak ada air sumur, bisa air mineral atau air biasa gitu guys. Dan kita campur dengan vitamin B1 saja. Nah, ini hasilnya guys. Sudah selesai kita menyiram menggunakan B1, campuran B1 guys. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan juga jangan lupa kalian share ke media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.